mengandung singkong yang wangi. Nah, kalau untuk Mio Gold sendiri ada yang spesial karena Mio Gold Selection ada grain free-nya. Biasanya tuh kucing-kucing yang alergi terhadap kucing-kucingan. Nah, itu kita punya varian indoor untuk anak anjing dan anjing dewasa. Terus juga untuk anjing-anjing yang 7 plus yang senior, kita juga ada lini-lini yang khusus. Jadi karena kita put hatinya di situ memang, jadi kita enggak cuma anak anjing dan anjing dewasa, anjing-anjing yang sudah senior pun kita keluarin makanannya. Terus ada juga anjing-anjing untuk fit and firm, kita namanya Smart Heart Gold Fit and Firm. Itu untuk menjaga berat badan anjing. Karena biasanya untuk disperil atau anjing-anjing yang sudah tua, itu obesitas. Kita juga ada lini makanannya yang memang take care di makanan tersebut. Jadi kayak menu dietnya gitu ya? Kalau untuk menu dietnya sendiri, ada banyak, tiga. Nah, misalnya anjing umur sama opor itu beda? Harus seimbang. Outdoornya kan memang secara lini komposisinya pasti beda. Pertama, kalau di indoor itu pup kita ada juga ekstra kan untuk mengontrol bau kotoran. Jadi kalau di indoor itu kita punya kandungan UK ekstrak yang lebih banyak untuk bisa mengontrol bau kotoran. Untuk tiket kategori sendiri juga ada banyak yang akan dikeluarkan hari ini. Ya, jadi untuk cat sendiri kita punya dua brand, Smart Heart Gold dan Mio Gold. Bedanya untuk Smart Heart Gold kita ada varian cuma sama adult aja dan mengandung single protein yang wangi. Nah, kalau untuk Mio Gold sendiri ada yang spesial karena Mio Gold Selection ada grain free-nya. Biasanya tuh kucing-kucing yang alergi terhadap kucing-kucingan. Jadi ini lebih premiumnya lagi gitu. Jadi untuk kucing-kucing yang memang alergi sama kucing-kucingan bisa mencoba Smart Heart Gold Selection. Jadi hari itu kita launching produk yang premium. Di mana dari segi harga, dari segi kualitas, dan segi kelas mungkinnya ini lebih untuk kucing-kucing dan anjing-anjing yang lebih mahal. Kalau untuk makannya sendiri itu sehari sebaiknya berapa kali sih? Kalau untuk kucing sehari 3 kali yang sama kayak manusia. Cuman kita takarannya biasanya 80 sampai 100 gram per hari. Sama anjing juga untuk makanannya juga kita 3 kali sehari. Tapi tergantung kebutuhan, kalau memang misalkan kebutuhan anjing-anjing untuk diet juga bisa dikonsultasikan langsung ke dokter hewan. Itu sih kita 3 kali sehari kayak manusia. Ukurannya berapa kalau ukurannya kita 100 sampai 150 gram? Iya, bedanya kalau yang Mio biasa itu belum ada hypoallergenicnya. Jadi ini karena premium Mio Gold, jadi mengandung ada hypoallergenic sama grain-free yang tadi aku sebutkan. Nah, kalau untuk anjing sendiri ada cemilannya juga nggak sih? Cemilan kita ada, memang di Smart Heart tuh ada Smart Heart Chick Stick namanya. Jadi itu kayak sosis, ada juga creamy treats. Kalau misalkan di Mio juga ada, tuh di anjing juga ada. Jadi itu juga menambah nafsu makan pastinya. Jadi untuk kita biasanya tuh latihan obedience kepatuhan itu juga bisa dikasih biasa. Nah, itu gimana caranya kasih makan anjing gitu yang dia mau terus dan juga nggak alergi gitu, gimana tipsnya? Kalau untuk masalah alergi itu kembali lagi ke anjingnya. Biasanya kan kalau itu kan udah bawaan. Kalau di anjing sendiri biasanya itu alergi ayam, makanya yang kita luncurkan itu varian salmon dan lamb. Jadi makanya nggak ada alergi-alerginya. Harganya masih tergolong ekonomis di kelasnya, itu di range harga 150 sampai 150 ribu. Berapa lama biasanya satu kemasan itu biasanya berapa? Kalau di kucing kan 1,2 kilo ya, yaitu dibaginya sekitar 80 sampai 100. Di anjing cuma 1 kilo, jadi kayaknya cuma cukup 3 sampai 4 hari gitu ya. Apalagi anjingnya gede kan? Iya. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama, makasih banyak teman-teman.